Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mencoba solo camping lagi. Tetapi kali ini saya solo campingnya di tepian sungai. Dan rencananya saya camping kali ini menggunakan hamok. Tapi saya gantungnya nanti tuh di atas pohon rambai. Dan sekarang saya mau cari batang pohon nipah dulu. Ya, nantinya saya akan jadikan tangga buat naik ke atas pohon. Tinggal cari kejurannya saja lagi.
kawan. Untuk mengikatnya saya menggunakan ini, pucuk dari pohon nipah. Ya, semoga ini kuat sih. Nah kawan, ini tangganya udah jadi. Ya saya mau naik dulu dan masang hamok.
gantung hamoknya mungkin situ ke sini. Nah kawan, jadi itu hamok saya gantung di situ. Alhamdulillah kawan, ini sekarang saya sudah berada di hamok, ya di atas pohon. Ini bawah air. Ya alhamdulillah, saya coba santai-santai dulu di sini. Tuh sana sungai kawan. Kawan, ini saya sambil menikmati suasana sore hari dari atas pohon sini sambil santai di hamok. Ya lumayan indah juga sih itu di depan kota tempat saya tinggal. Ini udah mulai sore kawan, ya ini sekitaran pukul 1. Udah jam 5.30 kawan. Oke kawan, ini saya mau cari buat andakan kompor. Ya saya bingung juga sih ngantar kompor nanti gimana buat ngopi. Nah kawan, jadi ini tadi saya buat seadanya saja.
Ini nanti rencananya saya buat ini, buat andakan kompor. Ya, saya mau ngopi dulu malam ini. Ya, semoga saja kuat ini talinya, sembarangan saja. Soalnya tadi udah kesorean sih, jadi cepat-cepat buatnya. Jadi hasilnya seperti ini. Oke kawan, ya beginilah suasananya sore hari di sini. Tapi itu di seberang lampu-lampu udah pada nyala. Ya kemungkinan untuk selanjutnya saya mau ngopi dulu. Aduh kawan, ternyata sulit juga ngecamp menggunakan hamok di atas pohon. Aduh, soalnya ruang untuk bergerak ya seukuran hamok sini saja. Jadi saya susah ini geraknya. Aduh, baru kali ini saya ngecamp menggunakan hamok di atas pohon, dan ini di bawahnya air. Jadi saya sedikit sulit sih untuk beraktivitas. Ini saya mau membuat kopi saja ininya. Ini kawan, sabak. Jadi saya sedikit susah sih. Wih, itu. Ya, mungkin untuk selanjutnya saya mau memanaskan airnya dulu. Tapi sambil hati-hati juga sih. Soalnya ruang untuk bergerak ini sedikit sulit. Alhamdulillah kawan, ini airnya udah saya rebus dan tinggal nunggu. Ya ini kawan, nyamuk. Untuk airnya udah panas tuh kawan, tapi ini nyamuk. Aduh, ngambil tas aja sulit ini, takut jatuh. Kawan, mana tadi? Nyamuknya tambah banyak. Saya mau nyamuk dulu.
kawan. Ini untuk sendoknya saya menggunakan bungkus kopi saja. Soalnya itu tadi padahal bawa juga sendok, tapi di dalam tas. Tuh. Saya gak mau ngambilnya, soalnya susah sih menjangkau tasnya ke situ tuh. Jadi gunakan yang ada saja. Sulit bergerak. Ngopi dulu kawan. Mantap. Kawan, ini saya sambil makan kopi saja. Oke kawan, kemungkinan untuk malam ini saya tidak bermalam dulu, dan ini saya mau nelpon teman saya dulu supaya dia ngambil saya di kemari. Saya telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Lagi di mana? Iya, ini udah mau pulang. Soalnya ini banyak nyamuk. Saya agak tahan ini. Bisa diambil ya? Oke. Oke, saya tunggu. Assalamualaikum. Hai kawan, ini cuacanya kemungkinan ini mau hujan, tapi itu jemputan saya masih belum sampai. Tapi itu mungkin yang sintar-sintar. Saya coba kiau dulu. Woi! Alhamdulillah, jadi saya tidak kehujanan. Aduh mas, nggak bisa sampai situ mas. Sulut ya? Iya, ini dangkal ini. Ya. Ya. Tunggu di situ aja. Ini saya mau nih dulu. Badai mas, ini mau badai mas. Nah. Iya, saya tadi lupa bawa flysheet. Oke, kawan. Ini ternyata cuacanya hujan. Aduh, ini airnya
Aduh, jalannya. Ketika baru hujan, Mas. Wah, basah ini. Pantas ini. Dalam. Susuk nyerah kalau nyamuknya seperti ini. Saya enggak kuat ini. Ini, tolong pegangan HP saya. Oke, siap. Oke, Mas. Lanjut. Aduh. Basah ini. Ya naik, Mas. Allah. Oke, Mas. Bismillah. Oke. Alhamdulillah masuk cukung. Enggak ada yang ketinggalan, Mas? Enggak ada, cuma kenangan saja yang tertinggal. Anjay. Ayo, kita berangkat. Yo, kita berangkat. Sudah, Mas.